Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Raya Lintas Tasik Ciawi ini ya. Di depan saya ada perlintasan. Bentar lagi perlintasannya nutup. Nah, kan nutup mau ada kereta. Kita hunting dulu di sini. Saya mau arah pulang ke Cibatu. Jadi sekalian balik, sekalian hunting kereta dulu. Nah, kawan, di sini ada perlintasan yang unik karena pas belokan terus jalannya sempit. Ruang tunggunya juga dikit buat motor dan mobil. Saya mau pulang ke Cibatu. Kita hunting kereta dulu di sini. Mobil juga cuman bisa nyampe sini ya. Kita akan hunting KA Baturaden. Baturaden bentar lagi lewat sini. JPL-nya memang unik. Pinggir jalan raya. Kereta api Baturaden sudah melintas di sini. Nah, saya mau pulang, lanjut aja saya akan menuju arah Cipende ya. Kalau tadi nyegatnya di Raja Pola dapat momen persilangan karena Baturaden ini bakal bersilang dengan lokomotif seruntulan ya. Habis dinas KLB balas. Gas kita lanjut hunting. Stasiun Cipende, kadang saya juga suka bingung ya. Perasaan saya pakai motor pelan-pelan, tapi ternyata saya masih bisa ngejar ke Asrayu. Padahal ke Asrayu ini kawan, wah sudah jauh banget. Tapi saya masih bisa mengejar. Bentar lagi kayaknya berangkat nih untuk ke Asrayu. Jadi saya masih bisa mengabadikan sekalian pulang. Bentar lagi sinyalnya ngacung kawan. Oke, sinyal ngacung, kereta api Serayu berangkat. Tinggal nyegat apa lagi nih ya? Oh iya, lokomotif seruntulan. Gak tahu tuh posisinya masih di mana. Soalnya yang gitu kan jadwalnya nggak ada ya, beda dengan KA Serayu. Ini asli nih Serayu masih bisa kekejar sama saya kesini kawan. Terhalang. Asrayu ini nanti bakal melintas langsung stasiun Bumi Waluya bersilang KA Pasundan. Mantap. Kita cegat lokomotif seruntulannya ya. Tah, lokomotif yang saya maksud ya udah muncul. Sesorangan kieu lokomotif teh. Saya huntingnya pakai drone biar ada mantap lah. Sendirian saja ini lokomotif.
bukan berjalan mundur ya kawan, ini teh maju tapi posisinya longhorn. Jadi kieu. Wah. Mas ini geus bingungan ieu geus di dieu deui wae cenah tuh nya. Nah, ini lokomotif bekas KLB. KLB Balas ya, mau balik ke Cibatu lokomotifnya karena disimpannya di stasiun Cibatu. Masuk jalur belok pasti karena silang di sini nih. Soalnya Pasundan itu bentar lagi masuk nih kawan. Sayang sekali Pasundan kayaknya ini masih lama nih. Jadi kalau lebih enaknya kita pakai drone lagi sih. Soalnya tikungan di sana keren. Ini udah kesusahan sinyal, maklum tertutup bukit kawan. Tepat berhenti di sana untuk lokomotif depan stasiun. Nanti tinggal menunggu KA Pasundan ya. Pasundan ini bentar lagi, kalau dilihat dari jam sepertinya sebentar lagi kawan merapat stasiun Cipendei. Suara gemuruh dari kereta api Pasundan itu sudah terdengar. Kereta api Pasundan dari stasiun Bandung Kiara Condong tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Persiapan masuk stasiun Cipendei. Lokomotif ini bakal berangkat lagi nih kawan. Kereta api Pasundan masuk jalur 1 stasiun Cipendei. Setelah kereta api Pasundan masuk dari jalur 2 siap berangkat. Walaupun lok seruntulan tapi tetap harus berhenti kawan walaupun tidak bersilang ya. Nah prosedurnya seperti itu. Lokomotif diberangkatkan. Nah, itu lokomotif pulang ya ke Cibatu. Azan duhur sudah berkumandang, waktunya saya balik dan sholat ya, karena memang untuk mengabadikan KA Pasundan ini masih lama, sekitar 10 menit lagi dan saya sering mengabadikan di sini. Terima kasih yang sudah menonton video saya, itu tadi ya hunting di perlintasan Ciawi yang unik, terus diakhiri di stasiun Cipendei. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.